Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, Bunda terpanggil untuk buat video ni selepas membaca tentang peristiwa Isra' Mi'raj Nabi, di mana Nabi SAW dinaikkan ke langit ketujuh dan Nabi nampak di dalam neraka penghuninya yang paling ramai adalah wanita. Sudah tentu Bunda terasa sebab Bunda juga seorang wanita mewakili semua wanita di luar sana. Hati ini terdetik. Apakah kita, anak-anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita, emak kita, kawan-kawan perempuan kita dan keluarga kita yang dilihat oleh Nabi di dalam neraka? No. Yes. Na'udzubillah min zalik. Anak. Jadi, sepenuh dengan tahun baru hijrah ini, kita kuatkan semangat, kita kuatkan tekad, kita lebih cekal, lebih berusaha, lebih banyak berdoa agar kita insya-Allah wanita solehah yang bakal menghuni syurga. Amin. Rabbal alamin. Jadi, Bunda nak kongsikan apa yang Nabi telah katakan lama dahulu. Nabi kata sebenarnya ada 4 syarat untuk para wanita, khususnya isteri-isteri, masuk ke syurga Allah dengan senang. Bila mana kita dapat melepasi 4 syarat ini, maka masuklah kita ke dalam syurga para wanita melalui mana-mana pintu yang kita sukai. Allahu Akbar. Nak sangat ya Allah, nak sangat. Jadi para isteri, para wanita sekalian, apakah 4 syarat yang Nabi katakan tadi? Yang pertama, peliharalah solat. Solat nombor 1, kena jaga. Kerana ia adalah tiang agama, kerana ia adalah segala-galanya yang menentukan amal kita. Jaga solat, solat awal waktu, solat kena khusyuk, jangan lalai. Kerana tanda-tanda orang munafik ni adalah lalai dengan solat. Selalu salah rakaat, patutnya 4 jadi 5, maghrib jadi 4 rakaat. Kena khusyuk. Ya, jaga solat. Selesai fardu, kita qadakan solat-solat yang pernah kita tinggal dahulu. Qadak wajib. Kemudian yang kedua adalah jaga puasa. Yang ketiga, jaga kehormatan diri, maruah diri, yang paling tepat sekali kemaluan. Jaga kemaluan. Ini yang Nabi sebut. Jangan sampai kita menghampiri zina. Jaga mata kita, jaga mulut, cakapan kita, jaga hati kita. Jaga tingkah laku kita, pergaulan kita bila kita berada di luar. Jangan berlebih-lebihan dalam apa saja yang kita lakukan. Jaga. Perlu ada rasa malu. Perlu tundukkan pandangan. Ini adalah yang menentukan sama ada kita wanita soleh atau tidak. Ini yang paling penting. Jadi kehormatan diri. Nombor 3. Dan yang keempat, kebanyakan isteri seperti Bunda lain, merasakan inilah yang paling susah sebenarnya. Mentaati suami-suami kita. Kadang-kadang kita ni tak perasan, kita tak sedar dan kita telah menyakiti hati suami kita. Kadang-kadang bila kita dipengaruhi dengan emosi, kita tak sedar. Kita telah mengasari suami kita. Dan kadang-kadang bila kita terlalu sakit, terlalu stres, kadang-kadang kita tak boleh nak kawal diri kita. Ada wanita, iaitu isteri yang diuji oleh Allah melalui suami-suami yang tidak bertanggungjawab, yang kasar, ya, yang panas baran, yang menzalimi, ya, yang tidak menyayangi dan macam-macam lagi. Jadi kadang-kadang isteri tidak kuat untuk menghadapi tekanan-tekanan pada masalah-masalah ini. Maka kerana itulah yang nombor 4 ini paling susah untuk taat kepada makhluk bernama suami. Namun insya-Allah Bunda ada kongsikan doa ini sebelum ni, tapi Bunda kongsikan lagi hari ini. Doa ni untuk kita minta kekuatan kepada Allah agar kita dapat jadi wanita solehah, agar kita dapat jadi ibu yang kuat. Okey, ni doa ni dalam Al-Quran ya, surah Ali Imran ayat
200. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah di atas segala kesusahan, kesukaran dalam melakukan perkara baik, dan tetaplah bersabar agar kamu mencapai kejayaan. Ayat ni memang power. Amalkan semasa selepas solat, ya, semasa hati kita sedang gundah-gulana, sedang dalam tekanan, semasa masak, semasa buat susu anak-anak, buat, memang power. Wallahi power sangat. Istiqamah dengan doa ini, insya-Allah dia akan beri kekuatan, ketenangan jiwa, kelapangan hati agar kita wanita-wanita terus fight untuk menjadi ibu-ibu yang lebih baik, lebih kuat, jadi isteri-isteri yang lebih taat, ya, yang lebih bersabar, insya-Allah. Daripada Anas radhiyallahu anha, Nabi bersabda yang bermaksud, apabila seorang isteri menjaga solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga harga dirinya dan mentaati suami, maka masuklah dia ke dalam syurga melalui mana-mana pintu yang disukai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar. Masya-Allah, tabarakallah, seronoknya dapat pilih syurga yang kita nak. Insya-Allah pilih kami jadi penghuni syurga-Mu, ya Allah. Kalau tak nak like, tak nak follow pun dia pun tak apa. Janji kongsi. Janji lebih ramai yang dapat manfaat. Janji kita pakat sama-sama masuk syurga berjemaah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hingga di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.